Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno pada Selasa, 9 Januari 2024, menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku. Berpusat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, kegiatan itu dihadiri juga oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Kota Tual dan Kota Ambon. Direktur Utama BAN Maluku Maluku Utara, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur lainnya. Wagub dalam sambutannya menyampaikan bahwa, harus diakui masih terdapat temuan-temuan klasik yang merata di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, kota. Ia juga mengatakan bahwa untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK RI, sehingga perlu sinergi terwujudnya antara BPK dan pemerintah daerah dan rencana aksi nyata demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan antara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan pimpinan lembaga serta pimpinan daerah terkait. Mencermati laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara hal-hal sebagai berikut. Satu, harus diakui bahwa masih terdapat temuan-temuan klasik yang berada di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Olehnya itu, pemerintah daerah harus mengedepankan tata kelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengambil langkah-langkah solutif dan antisipatif terhadap temuan-temuan yang masih terjadi. Segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut sebagai wujud tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 8 ayat 1 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK RI sehingga perlu sinergi terwujudnya antara BPK dan pemerintah daerah dan rencana aksi nyata demi memberikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Maluku atas komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tetap mengedepankan independensi, profesional, dan nilai-nilai objektivitas.